Mama Jeko. Eh, nggak pesan. Semua pagi. Pagi. Papa itu ada di bawah palura. Ditolong sama warga. Jeko. Apa yang terjadi? Sebaiknya Bapak istirahat saja. Nanti 1-2 hari baru Bapak ke laut. Mana bisa begitu, Bapak Tinus? Iya, Pak. Kok mesti istirahat dulu? Ayo kita pulang. Kenapa terjun? Ikan ini kan sudah ada di dalam perahu, toh? Belum semua ikan masuk ke dalam perahu. Lagi pula itu jalan dan laju perahu tuh tetap menggang-ganggang. Jeko mana? Kakak Boas dan kakak Ortisan yang terhormat, saya Jeko, umur 11 tahun, kelas 5 SD, Sauni Kerja 4. Saya mau ikut seleksi U13, tapi saya tidak punya sepatu. Semoga kakak Boas dan kakak Ortisan punya sepatu bekas, sekurang dengan saya punya kaki. Tuhan, Jeko sampaikan Jeko punya salah. Mudah-mudahan Tuhan maafkan Jeko punya salah ini. Amin. Bapak Peter. Begini ya, Pak. Saya tidak akan berhenti memberitahu Bapak bahwa mencari ikan dengan bom itu memang mudah. Tapi ini hanya sementara, Pak. Bom ini jelas-jelas merusak terumbu karang dan rumah ikan. Ini demi masa depan kita. Kok bicara tentang masa depan? Kok lihat itu anak-anak di sini sekarang? Bagaimana nasib mereka sekarang? Saya lebih memilih ikan-ikan itu mati daripada anak-anak tidak sekolah dan tidak makan. Saya tidak akan membiarkan... Cukup! Stop kau pun cerita itu. Pak Peter! Anak-anak sudah seperti Bapak beritahukan minggu lalu bahwa hari ini akan ada seleksi tim sepak bola untuk turnamen SD se-Provinsi Papua Barat. Coba dengarkan semua, dari hasil tes yang masuk ke dalam tim adalah Ronald, Domingus, Berti, Theo, dan sebagai cadangan adalah Yeri. Sebagai kaptennya adalah Edo.
Tahan, gue tahan situ. Ah. Barang murah memang tak bisa dipercaya. Pemikiran lagi. Mama. Ya. Ma. Jika sudah tidak memakan ikan kuakon ini lagi, Ma. Ada kotak. Cepat, lari cepat. Gerakan yang kau macam tentera kau belimbi. Bapak, ini sepatu kau bukan? Kotak kelembek sekali. Jangan kuliah dari buku kotak. Tidak kuliah dari buku merek. Di merek itu mantap sekali. Coba kalau isinya itu bukan sepatu. Mungkin barang bekas. Atau pisau bekas pembunuhan.
Bapak, barang yang susu kasih keluar tuh, terus masuk lagi. Bikin susah saja. Buat siapa, Edo? Coba cek lagi di kotak itu alamat dan pengirimnya siapa. Kalau ada alamatnya, berarti kau tidak boleh pakai itu, Edo. Ya, Mama. Tapi supas di siap kaki ini. Sio, Mama. Mau jangan terpercaya Bapak saja. Dia pun alamat pengiriman itu sudah hapus. Dia punya alamatnya juga sudah hapus. Bu, Mama, aku percaya Bapak sih. Apakah harus Bapak sumpah? Pak, baik-baiklah sedikit yang Jeko. Aku tahu. Saya bukan bermaksud jahat. Saya cuma termodi kecewa besok hari. Kulihat keadaan kita sekarang. Kau juga pasti mau kan? Kalau anak kita itu hidupnya nanti keadaannya lebih baik. Iya tuh? Iya. Tapi mungkin di zaman sekarang harapan Jeko masih bisa terwujud. Beda dengan kau punya zaman, Peter. Masih sakit kah? Ah, tidak. Sudah baik ini. Saya mulai lagi kerja besok. Kau lihat sepatu dulu nih. Kita beli di Jakarta ini. Bagus. Ah, dia pegang-pegang. Sepatu mahal. Ih. Kita pegang-pegang, sepatu mahal ini. Cek, tumben ku datang agak siang. Ku lihat sepatu dulu, bagus kah tidak? Bagus. Bagus, bagus itu kalau saya beli di Sorong. Itu hanya ada di toko mahal di Jakarta saja. Apakah sepatu bisa buat kau di persiapan senior, dok? Ku tunggu tahun depan saja. Terus itu tahun depan, kursi saya itu kok Bapak yang beli. Apa aku taruh pakai waktu seleksi kemarin? Aku jangan asal bicara. Bilang saja aku iri dengan sapu sepatu, ha? Bilang saja aku iri. Ah, sudah. Sudah. Mama Jeko. Ranti. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini juga. Saya mau memberikan buku untuk Jeko. Kemarin saya lupa. Oh. Terima kasih, Ranti. Mengenai itu, senat belum semua selesai. Masih ada 1-2 saja. Oh iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Iya, nanti kau tolong bantu juga ya? Iya, pasti. Nanti saya bantu juga bawa ke Sorong. Iya. Ya sudah, saya pamit dulu ya, Bu. Iya. Kok main terbaik buat saya cek main? Tidak ada masalah. Kok ada masalah apa, kan? Aku masih sama aja, kalau aku ada masalah, aku masalah ke Edo. Saya Bapak dulu kan dibantu oleh Bapaknya Edo. Jadi sebagai balas budi, saya kelamarin mengalah dari sisi kelamarin itu. Ah, pemenang sampai! Macam apa, Betty? Pemenang sejati tidak main setelah Jack. Kok bila baik pikiran? Hal begitu tak pernah kau pikir, eh? Berarti Jack, saya lupa saya pikan, saya pergi dulu, eh? Sudah. Thank you.
Hei. Kok masih di sini? Belum laut kah? Belum. Ini sudah lama tidak pegang tombak tuh. Jadi tangan ini terasa kaku sekali. Eh, bagaimana? Apa Jago suka sepatunya? Tapi, apa betul kah? Dia terlalu seleksi cuma gara-gara terpunya sepatu. Begini, Pak. Waktu saya dan Jago jemput Papa waktu tenggelam waktu itu, toh. Iya. Sapu Bapak sudah tolong kopu Bapak. Bagi balas budi, gue harus mengalah untuk tim seleksi sepak bola sekolah. Kurang ajar! Hei Jack, ternyata saya lebih pantas menjadi kapten di mata Pak Guru. Kok jadi kapten patah kali misalnya? Hei Edo, pengujud kau tahu? Jeko main terbaik karena kasihan Niko. Kau juga Rono, mulut besar. Ah, banyak omku. Hei, Jeko! Ah, ini terlambat. Bapak Tinus! Bapak Lura! Bapak Tinus! Siapa, Peter? Bapak Lura, Bapak tidak bisa begitu. Atur-atur anak saya supaya mengalah di pertandingan. Saya baru dengar cerita dari Mace di rumah ini. Jadi begini, Pak Peter. Dendo itu ada punya kata kesepakatan. Siapa? Edo dan Jeko? Kesepakatan apa? Ya, mungkin Jeko berterima kasih karena saya pernah menolong kau. Ah, tidak bisa begitu, Bapak! Pulang sudah! Bapak, pulang dah! Ah, ini kau juga kenapa ini? Jeko, kau kasih tahu kau Bapak itu. Kalau kau Bapak tidak tahu persoalan, jangan ribut-ribut orang rumah. Ah, tidak bisa begitu. Mana sportivitas kau, Jack? Hah? Dalam bersaing menang kalah itu biasa. Bermain jujur. Kalau kau menang main patah kaleng tiap sore, apa ada perjanjian kah? Kalau sore ini giliran kau yang menang. Seperti itu kah? Mana ada seperti begitu, Bapak. Nah, lalu mengapa kau dengan Edo bikin perjanjian dalam sebuah pertandingan olahraga? Ah, kau bodoh memang. Mana tapi selalu saja bikin hal yang terlalu begini. Kalau kelakuan kalian seperti ini lagi, Bapak tidak yakin memilih kalian untuk menjadi tim sepak bola mewakili sekolah. Bapak dengar dulu. Yang berantem tuh, Ronald dan Bertie. Saya cuma mau kasih tenangkan dorong saja. Bapak tidak peduli siapa yang memulai. Tapi kalau kalian ketahuan berkelahi sekali lagi, Bapak akan keluarkan kalian dari tim sepak bola sekolah. Mana mungkin dia terlalu lolos tim seleksi sepak bola. Apalagi cuma seleksi dalam sekolah. Pasti dia yang terbaik. Tapi tidak apa-apa sudah. Biar dia buang itu dia punya mimpi jadi atlet. Ah, sudah. Hei, Aneka.
Eh, kau kemana? Opor. Opor. Kasih ke depan. Kasih ke depan. Ya, bola jalan. Sebentar saja, Bang. Buru-buru. Jakob. Ganti dengan Jakob dulu. Jakob. Opor. Buru-buru, terima kasih. Yombex. Jeko, lihat ini. Sepatu baru.